Dalam pada itu, umum mengetahui semasa Perhimpunan Agong UMNO lalu, desakan dan tekanan berterusan diberikan kepada Perdana Menteri berhubung isu pembubaran Parlimen yang dibangkitkan banyak perwakilan semasa sidang parti itu. Ia belum lagi diambil kira insiden dimalukan semasa PRN, Johor apabila sekumpulan penyokong UMNO, BN, bersorak mendesak pembubaran Parlimen dalam video tular. Langkah untuk meminda perkara 10 itu mungkin dapat memuaskan kehendak pembangkang yang berterusan mendesak RUU anti lompat parti dibentang dengan segera, tetapi ia juga mungkin memberi implikasi lebih teruk terhadap sistem demokrasi negara pada masa depan. Adakah PM mahu mengadaikan masa depannya demi semata-mata tuntutan pembangkang yang hanya mahu MOU dilaksanakan tetapi pada masa sama mereka juga tidak mahu menyokong?